Siap. Oke, teman-teman, baik lagi sama Ayu Official. Kali ini kita bakal ngelanjutin ya updatean progres mengenai pembangunan dan perbaikan jalan di jalan terusan stasiun Tiga Raksa, teman-teman. Untuk update kedua ya, kita bakal lihat progresnya sudah sejauh mana. Update ini update jam 12 siang, teman-teman. Bisa dilihat di bawah sudah ada dicor ya sebagian. Kita naikin drone-nya terus karena ini bahaya juga nih, banyak pohon lumayan tinggi ya. Di bawah teman-teman bisa dilihat progresnya. Sisi sebelah kiri untuk akses jalan sudah dicor, cuman belum bisa dilewatin ya karena ini masih belum keras. Kondisi corannya masih basah ya. Dan ini parah banget ya teman-teman. Untuk yang belum dicor ini lumayan dalam. Jadi kalau misalkan teman-teman mau lewat ke sini, jangan lewat ke sini ya. Kalau bisa ditunda dulu teman-teman, karena untuk pembangunan jalan, perbaikan jalan di Jalan Raya Tangerang khususnya, Tangerang Raya ini banyak perbaikan. Nah ini ya teman-teman, ini ujungnya ya, ujung perbaikan jalannya di dekat masjid. Pas banget di Puri Delta Tiga Raksa, teman-teman. Nah ini di bawah ya. Ini batas perbaikan jalan di akses jalan yang di sisi sebelah kanannya belum dibenerin. Kita putar balik. Jadi FYI aja ya, for your information, untuk progres pembangunan jalan di Tangerang Raya khususnya kabupaten ini lumayan banyak ya yang dibenerin. Jadi kita bakal update untuk akses jalan yang melewati Tenjo khususnya. Jadi untuk teman-teman yang pengen ke Tenjo atau sebaliknya, yang mau ke arah Jasinga atau Bogor atau ke Rangkas Bitung Maja atau ke Paneglang, teman-teman bisa tonton video ini sampai selesai karena kita bakal ngasih informasi perbaikan jalan sudah sejauh mana progresnya. Ini dia teman-teman, progres jalan sudah dicor sebagian. Kalau kita lihat jalannya sih lumayan agak dilebarin ya. Kalau yang sebelumnya kan lumayan kecil. Kalau kita papasan sama mobil aja udah kayak bisa jalan ya, kayak matek gitu. Nah ini dia teman-teman, kita naikin drone nya nah itu dia teman-teman di bawah. Dan posisi kita nih ada di sisi sebelah kiri yang perumahan disegel, perumahan bangkrut. Parah. Nah kita sekarang mengarah ke arah stasiun Tiga Raksa atau ke Adiasa atau ke Maja. Sudah dicor ya, ternyata nih sudah lumayan jauh juga ya, baru sebelah. Terakhir kita kesini baru dibolong-bolongin ya, diangkat-angkatin untuk beton existingnya. Ini dia guys, sudah. Ini dia batas corannya di ujung sini. Kayaknya jalan rusaknya nyampe depan sana ya. Kok ini di bagian sini belum dibobok, belum dibongkar ya. Nah harusnya apa memang belum di progres atau gimana ya? Kalau kita lihat corannya sih sampai sini aja ya teman-teman. Nah yang ke arah sininya nih, yang kita lewatin nih, yang sampai ke rel kereta ini juga lumayan rusak teman-teman. Lumayan hancur. Nah di depan kita itu untuk stasiun Tiga Raksa ya. Nah yang di sini juga nih lumayan penyakit ya buat teman-teman kaum para pencinta mobil ceper. Widih, kaum mobil ceper. Nih di sini sering banget nih ambles nih. Bahkan sering banget as atau apa sih namanya, bumper suka nggak struk di sini. Tapi sekarang udah alhamdulillah ya, mendingan.
sudah ada agak landai, sudah diaspal sama pihak pihak yang bertanggung jawab. Oke, kita langsung putar balik lagi. Kita putar balik ya. Putar balik ke rumah, jangan ke rumah ini. Ke rumah sendiri, jangan ke rumah yang lain. Ngomong apa jokes sih? Jokes bapak-bapak. Jokes bapak-bapak itu kayaknya. Nah, ini di bagian sini nih, kalau kita lihat di bawah, teman-teman bisa lihat itu banyak yang retak-retak ya, tapi belum dibongkar ya. Apa mungkin nunggu di sini dulu kali ya, baru dilanjutin progresnya. Ini estetik banget yang muternya ya. Estetik. Oke, kita langsung gas lagi. Nanti kita bakal update untuk akses jalan yang lagi dibenerin ya, yang mengarah ke Tenjo teman-teman. Jadi teman-teman tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di subscribe, bantu share ya. Bantu share pokoknya. Subscribe lah coy. Subscribe itu penting juga tuh. Paling penting. Sama kalau pengen apa? Kalau pengen mensupport Ayo Official bisa langsung klik logo dolar ya. Oke, kita lanjut ke video berikutnya teman-teman.